Oke, kita scroll lagi ke bawah, scroll scroll. Nah, ini nilainya cuma 96% ya. Ini 98%. Scroll lagi. Kalau lebih baik saran gua sih, kalau misalnya thumbnail-nya kurang bagus ataupun bar-nya ini kebanyakan berwarna merah, lebih baik kalian ganti thumbnail ya, Bos. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gua di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, YouTuber pemula maupun YouTube pemula? Semoga kalian baik-baik aja ya. Semoga yang lagi kejar target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang langsung ngajuin monetisasi dan langsung lolos monetisasi, amin. Oke bosku, kali ini gue mau bagiin trik atau tutorial ya, bagaimanakah cara melihat atau mengecek kualitas dari thumbnail kita, kualitasnya itu apakah bagus ataukah bakalan bikin viewers kalian bakalan rame, atau video kalian bikin atau bikin video kalian bakalan rame dengan thumbnail yang kalian telah bikin. Kita bisa cek kualitas dari thumbnail kita ya bosku ya. Langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Oke bosku, nah kita langsung aja ke, kita menggunakan ekstensi, kita langsung ke web store. Klik aja di sini web store. Oke. Nah setelah muncul seperti ini, kalian aja ketik aja. Oke, kalian ketik namanya itu. Langsung kalian ketik namanya thumbnail rating bar for YouTube ini ya bosku ya. Nah penggunanya 10.000 ya bosku ya. Nah setelah kalian install, terus kalian pasang pinnya ya, gua aktifin dulu. Oke, pasang pinnya. Oke, setelah itu, nah ini kan masih standar kan ya, thumbnailnya masih standar. Kita coba klik dulu extensionnya. Oke, kita atur settingnya. Settingannya seperti ini ya bosku ya, dia bakalan ada di bawah. Nah tampilannya bakalan seperti ini ya bosku ya. Kalau berwarna merah itu berarti, kalau kebanyakan berwarna merah barnya, berarti thumbnail kalian kurang bagus atau kualitasnya kurang bagus lah ya, performanya kurang bagus. Kalian setting seperti ini, X-nya seperti ini, opacity-nya seperti ini, terus dan durasinya kalian bisa setting 10 menit per 10 menit. Oke, save. Setelah kalian save, kalian reload halaman dari beranda YouTube kalian. Dan dia bakalan berubah dan dia bakalan ngebaca performa dari thumbnail kalian ya, bosku ya. Nah, kalau hijau seperti ini kan ini berarti thumbnail-nya bagus ya, bosku. Nih. 100%. Ini ada nilainya ya, 100%, 100%. Kita coba scroll lagi ke bawah. Nah, ini kosong nih ya. Ini kosong, coba kita scroll lagi ke bawah. Kosong ini berarti nilainya kurang bagus ya. Nah, bar-nya berwarna hijau dan dengan nilai 100% ini berarti thumbnail-nya bagus ya, bosku. Performanya juga bagus. Nah, kalau abu-abu seperti ini kayaknya kurang deh, bosku ya. Tuh. Kurang bagus ya. Mungkin karena thumbnail-nya ini tulisannya terlalu gede ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah, scroll scroll. Nah, ini nilainya cuma 96% ya. Ini 98%. Scroll lagi. Kalau lebih baik saran gua sih, kalau misalnya thumbnail-nya kurang bagus ataupun bar-nya ini kebanyakan berwarna merah, lebih baik kalian ganti thumbnail ya, bos. Kenapa harus ganti thumbnail? Karena yang menentukan video kalian rame atau tidaknya, viewersnya itu nomor satu yang dilihat oleh viewers itu dari thumbnail ya bosku ya. Kalau thumbnailnya itu kurang menarik, orang gak bakalan ngeklik video kalian ya bosku ya. Oke, seperti ini. Nah ini simple sih extensionnya sih, simple ya bosku ya. Oke, nah ini nih, ini cuman nilainya 76% ya bosku ya. Tapi ini jangan dijadiin patokan ya bosku ya, ini cuman sebagai alat bantu kita doang ya bosku ya, buat perbandingan thumbnail kita ya bosku ya. Oke, tutorial dari gua cukup sekian ya bosku ya. Yang mau berbagi gift atau super thanks, silahkan cek di kolom komentar ya bosku ya. Seikhlasnya aja, berapapun kalian berikan itu sangat bermanfaat buat gua ya bosku ya. Seikhlasnya aja ya, gak ada paksaan. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.